Ada di sana. Ah. Ada mobil tapi. Oh, bisa dua sih itu. Bisa dua. Bisa di sini. Oke teman-teman, nah ini kita udah sampai di rest area KM62 ya, dan di sini kita mau makan dulu. Nah kita absenin dulu nih, ini ada 4 Putra Jaya Trans Plus Green, terus ada Gustar BS29 ya, ada Nusa Bakti Beat Magnum. S29 Cassandra, Casanova. Nusa Bakti Beat Magnum. Terus Harum Prima. HP Trans Harum Prima. Gak ada kodenya sih. Nopol D7564AF. Terus ini ada Harum Prima juga nih. D7563AF. Terus ada Haryanto Wisata di sini. HW30. Ini dicuci dulu ya. Armada bantuan coy, mungkin buat Pekalongan, buat persiapan Harum Prima. Sini Haryanto Albari 30 HW 30, sama HW berapa ini, Al Ghafar. HW29. Terus ada SA04 Scania slow release Setia Transindo. Sama bis medium Berkah Mulyo. Nah, ini kita habis makan dan ini dia Bang Anggi. Wih. Jangkobas lewat 8 lah ya. Gimana? Siap. Bang, selamat atas rilisnya. Unit terbaru, lagi-lagi terbaru lagi. Sama Jody. Iya. Apa makasih. Ya. Channelnya ini. Jody Wai. Jody Wai. Jangan lupa ya ditonton. Siap pokoknya. Oh iya Bang, mau tanya, ini unit terbarunya ini rencana mau di kasih line mana ini, Bang? Kita buat panas. Medan Pekanbaru. Medan Pekanbaru ya? Medan Pekanbaru. Medan Pekanbaru berarti kan ekonominya udah ada, tambah lagi. Tambah lagi. Biar rame. Widih. Tapi apa ada konsep lain di trayek Medan Pekanbaru yang pakai armada terbaru ini? Ya, biar kita pastiin kalau ekonomi kelas itu masih ada. Nah, gitu. Iya. Dan ekonomi itu nggak mesti bumelah. Iya. Nggak mesti jelek, wis. Iya. Jadi pasarnya di trayek Medan Pekanbaru itu memang masih ada, masih ya? Okay. Masih oke. Okay, ya, masih kelas ekonomi. Banget. Kalau boleh tahu apa sih alasannya? Ya, kok bisa masih apa ya? Masih rame itu kelasnya. Mungkin memang mereka nggak tahan sama AC. Oh. Karena cuaca Riau itu kan memang benar-benar panas. Iya. Dia terbiasa dia sama panas, jadi di saat kena AC dia nggak tahan. Oh. Bukan karena ekonomi, bukan. Iya. Karena nggak tahan AC ya, kebanyakan ya. Juragan sawit juga naik ekonomi mahal. Iya. Ya, boleh disurvei deh nanti. Iya. Ya, disurvei aja. Wah, mantep banget. Oke, semoga BUP selalu sukses ya Bang. Amin. Ya. Amin. Makin berkembang lagi, trayeknya semakin amin. Banyak. Mudah-mudahan sampai Jawa juga Bang. Wah. Amin. Jangan lupa subscribe Jody Wah. Siap. Makasih Bang Anggi. Oke teman-teman, ini kita waktunya untuk berangkat ya. Dari sini rest area KM62, aku nyoba yang Yasa gantian ya. Nah, jajal Yasa. Wah, mantap nih. Drivernya dengan Bang Tora. Bang Tora. Wis. Oke, langsung aja kita gaskan. Puma Trans.
banget dari rest area KM62. Semoga lancar sampai ke tujuan, sampai Medan. Thank you everybody. Berarti nama ini, nama pintunya dari nama Sangsakerta ya? Iya, yeah. Dari Sangsakerta, bahasa Sangsakerta. Namanya Penuarti. Penuarti, Pilas dan Yasa. Pilas, kesejukan. Kalau Pilas, Pilas, ya. Yeah. Kalau siapa Yasa, kehormatan. Sebenarnya ada arti-arti lagi tadi, banyak kok artinya. Banyak, kehormatan. Kalau digabung dia jadi Pilas Yasa. Nah, orang terhormat pasti sejuk. Nah, cakep, orang kan? Cakep. 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 Ini one way, teman-teman. Dengan sistem kontraflow. Dia dari arah Jakarta dari barat, yang bagian kanan itu lancar, yang kirinya, aduh, jalur kiri dari arah Jakarta padet. Kiri sedikit. Ya, dilebarin yang kita ini dipersempit. Jalur one way. Nah, ya. Jalur one way. Panjang juga ini one way-nya ya. Kalau dari Jawa Timur, Jawa Tengahnya kita memang nantang arus, tapi dari Jakarta ke Sumateranya itu kan ngikutin arus, ikut macet-macetan juga. Iya. Ini kalau ke arah sana di mana, Bos? Ungaran. Semarang. Semarang. Oh. Dekat kampung Sukor. Iya. Paling sekitar 2 jam lah. Terakhir deh ya.
Itu kan slogan masih ada nggak Jul kacang gat? Lihat kalau sudah bos ya. Apa? Kaca di pendet ya. Nah itu nggak tahu. Kan pecah kaca sekarang itu. Kita lempar. Oh, iya, ada pecahan ini nih. Karena ini macet bener. Iya, iya, iya. Ini yang kontraflow sejalur. Ya, ada juga kontraflow sejalur. Macet tuh. Macetnya. Dari Surabaya kan kita kemarin itu rapat juga jalannya. Yang dari arah apa namanya, dari arah barat itu kan rapat terus. Jalannya rapat. Ini berarti iya. Jalurah ini yang dari Palembang ini. Mobil utama CT06. Sini kok nggak ada yang lewat ya? Takut. Ini nggak ada yang ngalir, yang ngarasan. Apa mungkin dari sana masih ditutup ya? Nggak ada yang ngaras. Iya, nggak ada yang ngarahin apa? Tutup. Oh, ditutup. Iya, jadi enggak ada yang lewat. Kontraflow-nya.
salah ya kan. Lu parah banget. Ini. Parah banget. Terus pada tutup, baru macet lagi. Berarti dari kapal ya. Biar ini, biar nggak macet juga. Pas kontraflow-nya kan. Karena di sana udah macet juga. Iya. Kalau ini Jakarta sepi ini ya. Sepi? Iya. Iya, sepi ini Jakarta. Makanya dibilang, cuma yang bisa menghilangkan Jakarta sepi. Ya, mudik. Kalau Jakarta macet. Ya. Iya. Sinar Jaya lagi di depan. PT-nya pun PT Sinar Jaya Megahlang. Sinar Busi. Iya, Sinar Jaya. Sinar Jaya Megahlang. Cuma namanya aja, mereknya aja. 67RA. Habib. Oh, kalau itu peluru itu. Ada kan sumbernya yang terkenal, siapa dia? Al-Faruq. Al-Faruq ya? Iya. Yang gondrong-gondrong. Iya. Mister apa bang itu? Mister Gaplek. Gaplek. Itu sekarang bawa base premium. Apa? Yes. Dari sekarang? Nama bis base premium. Base premium. Jurusannya tapi udah nggak lewat apa nggak Cirebonan lagi. Jadi dia kan? Apa ke Sidarja mingguan. Cilacap lah, daerah Cilacap Jawa Tengah, tapi lewat selatan. Lewatnya. Iya. Bus premium. Red Star 7904 TDC. Terus gray. Jalur 3 tuh, bawa. Berapa ini? Cinta Buana.
Polino. Merci itu, Bang. Merci. Teman-teman, kita turun di terminal Bayangan Jati Bening ya. Nah, turun di Jati Bening di sini. Ini ngabarin si Tejo dulu ya. Jadi itu nanti buat line Medan Pekanbaru ya. Medan Pekanbaru kelas ekonomi toilet ya. Dan infonya ini kan bisnya arah ke Merak nih ya. Bisnya arah ke Merak, terus dia itu oke. Teman-teman, dari terminal Bayangan Jati Bening ini ya, aku jalan ini jam 11 malam. Enggak, Ding. Ini jam 1. Nih. Dan 1:10 ini kita ke atas ya, kita ke atas. Dan jalan kampungnya itu ada di sana, di atas ya. Mantap. Ini paling aku ke Sumber Arta, teman-teman ya. Oh iya, BTW infonya ya. Infonya itu tadi Cilegon ditutup, teman-teman ya. Cilegon ditutup. Oh, tukang ojek enggak ada, coy. Cilegon macet total, Ding. Cilegon Merak macet total. Terus ya udah, penyeberangannya ditutup katanya. Gitu. Ya.